Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ikin Rosikin ya. Sekarang ini saya lagi berada di lapangan sepak bola Desa Compreng ya, yang lagi diperbaiki ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, suasananya ini sangat bagus dan indah sekali ya. Dan ini lapangan Desa Compreng ya, lapangan bola Desa Compreng ya teman-teman ya. Dan lagi diperbaiki ya. Udah rata semua ya, udah tinggi sekarang lapangannya ya teman-teman. Insya Allah nanti kita akan mempunyai lapangan yang sangat bagus dan indah ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan konten ini bisa mengobati rasa kangen dan rindu teman-teman yang ada di luar negeri ya. Semoga terobati ya. Inilah suasana lapangan sepak bola yang ada di Desa Compreng. Ya teman-teman, bisa kita lihat ya, inilah suasana kondisi lapangan sepak bola Desa Compreng ya, yang lagi ada perbaikan ya atau pengarugan tanah biar lapangannya tinggi, biar nggak kayak dulu ya lapangannya selalu banjir. Tapi sekarang insya Allah ya teman-teman ya, dengan diaruk lebih tinggi lagi tanahnya, jadi lapangannya itu jadi tinggi ya dan tidak akan banjir lagi. Dan insya Allah lapangan kita akan bagus dan indah ya teman-teman ya. Inilah suasana lapangan sepak bola Desa Compreng yang lagi ada perbaikan ya teman-teman ya. Yuk kita ikuti liputannya dan lanjutannya, suasana lapangan sepak bola Desa Compreng. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel One is di channel kampung. Makasih.
teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya, dan inilah suasana tentang perbaikan ya, atau biar bagus lagi lapangannya teman-temannya. Ini lapangan sepak bola Desa Compreng yang lagi ada perbaikan ya, dan mudah-mudahan lapangan kita akan menjadi lapangan yang sangat bagus, indah, dan sangat bagus sekali ya. Dan mudah-mudahan konten ini bisa menghibur teman-teman dimanapun berada ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel One East, di channel Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.